Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sakum dumadi. Pembunuhan seorang raja, bagian 1. Pemberontakan Semi dan Kuti. Para pemberontak berkumpul di pinggir kota Singosari. Mereka bersiap-siap akan menyerbu ke dalam istana Trowulan. Mereka adalah kumpulan perampok, pencuri, pencoleng, dan mereka yang kecewa dengan raja kerajaan Majapahit. Pimpinan mereka adalah Semi dan Kuti. Mereka mulai bergerak ke arah istana sambil bersorak-sorai. Suaranya gegap gempita. Jumlah mereka diperkirakan 2.000 orang, masing-masing membawa senjata. Prajurit pengawal istana ketakutan dan pada akhirnya lari meninggalkan rajanya di istana tanpa pengawalan. Raja pada waktu itu adalah Raja Jayanegara, raja kedua di kerajaan Majapahit. Dia sangat ketakutan dengan muka yang pucat dan keringat dingin menetes dari dahinya. Raja masih tetap di dalam kamarnya. Tolonglah aku. Siapa-siapa yang mau menolong aku, tolonglah. Dia meratap meminta belas kasihan. Para pemberontak sudah sampai di muka pintu gerbang, mendorong pagar dan pintu gerbang hingga runtuh. Mereka menyerbu masuk ke dalam gedung istana. Pintu istana dirusak dengan kampak. Tidak seorang pun prajurit Majapahit yang mengawal di situ. Seorang prajurit Majapahit secara diam-diam masuk ke dalam kamar raja melalui jendela. Tuanku, jangan takut. Aku adalah prajuritmu yang akan menolongmu. Sekarang engkau diam, jangan berteriak atau menangis, dan ikuti aku. Raja digendeng, lompati jendela, dan dinaikkan ke atas punggung kuda. Kuda dilarikan bersama si penolong. Kuda melewati belakang istana di antara semak-semak, kemudian memasuki hutan dan menghilang. Beberapa menit kemudian, para pemberontak telah sampai di muka pintu kamar raja. Pintu dirusak, dirobohkan, dan mereka menyerbu masuk guna merampok harta benda raja. Kita terlambat, raja sudah lari, kata salah seorang pemberontak. Para pemberontak menguasai istana. Mereka berpesta pora dengan minum minuman keras untuk merayakan kemenangan. Pada waktu itu, angkatan bersenjata Majapahit memang sangat lemah. Banyak prajurit Majapahit yang lari dari tugas. Demikian pembunuhan seorang raja bagian 1, pemberontakan Semi dan Kuti. Kita nantikan kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi.